aplikasi Gridchat ini belum saya review ya, belum tahu legit apa enggaknya, tapi kata teman-teman sih, kata kawan-kawan sih katanya legit, dan saya coba untuk membuat skripnya ternyata bisa. Oke, di sini rewardnya berupa dolar ya, menggunakan spin, dia juga ada iklannya. Cara mendapatkan spinnya ini harus menonton iklan, dan apa skripnya juga sudah termasuk sih, sudah auto refill spinnya. Oke, kita lanjut untuk cara nuyunya ya. Pertama silakan akan download dulu aplikasinya di link di deskripsi video. Akan install daftar, silakan akan langsung saja buka termuk. Setelah itu seperti biasa, ketik perintah untuk update dan install PHP ya, dan juga jangan lupa nano. Oke, yang pertama kita update dulu. Caranya adalah klik saja apt update dan dua kali apt upgrade seperti ini ya. Tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Oke, kita tunggu dulu. Setelah selesai proses instalasinya, berarti kita lanjut ke untuk menginstal PHP. Caranya PKG install PHP seperti ini ya. Oke, tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita install juga Nano Editor. Caranya PKG install Nano seperti ini ya. Nano Editor ini digunakan untuk mengedit config-nya nanti ya, karena di sini nanti kita membutuhkan config, yaitu berisi berupa email dan password. Email dan password ketika akan mendaftar aplikasinya tentu saja. Oke, kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai ini. Oke, setelah selesai baru akan download script Nuyo-nya yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi video. Setelah akan download, ekstrak saja di memori internal dan jangan lupa masuk ke folder Nuyo-nya tersebut. Oke, saya akan masuk ke folder scriptnya dulu. Tadi saya taruh di project. Oke, setelah akan masuk ke foldernya, baru akan edit config.php. Caranya nano config.php seperti ini ya. Oke, silakan masukkan email dan passwordnya ya. Harus sama persis pada aplikasinya di saat akan mendaftar di aplikasinya ya. Oke, jangan lupa pilih warnanya. Di sini ada keterangannya ya, warna apa, nomor 0 untuk hijau, 1 untuk kuning. Oke, di sini akan saya pilih saja yang 0 saja, saya buat default saja. Yang selanjutnya spinnya. Karena spinnya terbatas yaitu 30 kali spin, kalau akan buat menjadi 5 berarti 30 dibagi 5 lah pendapatnya. Tapi rewardnya akan naik ya, semakin akan buat apa amountnya ini semakin angkanya semakin besar, rewardnya akan semakin naik. Kalau akan buat default 1 ini rewardnya cuma 0,02 ya. Oke, saya akan isi semua, tinggal akan save. Caranya CTRL X Y dan enter ya. Oke, setelah itu baru akan jalankan botnya. Caranya phpbot.php. Seperti biasa, kita tunggu dulu sampai dia benar-benar login ya. Oke, sudah login. Spin saya masih 30 kali spin karena defaultnya saya buat 1 kali ya. Oke, aplikasi ini emang agak gimana ya, agak susah untuk mendapatkan rewardnya. Mungkin karena
mungkin dia legit atau gimana nggak tahu, tapi susah sekali untuk mendapatkan rewardnya ya. Jadi sabar saja, silakan tunggu sampai mendapatkan reward. Nanti kalau kehabisan spin juga dia sudah auto refill ya, seperti ini ya. Dia sudah mendapatkan reward 0,02 setelah beberapa kali percobaan ini. 5 kali percobaan spin ya, baru mendapatkan 1 kali reward. Emang agak sulit ya aplikasi ini. Oke. Mungkin akan saya skip dulu, nanti akan saya tunjukkan pas dia refill spinnya. Oke, saya jeda dulu ya. Oke, sudah mulai refill spin ya. Ya, 30 kali spin cuma mendapat reward 0,12 US dollar ya. 30 kali spin yang nyantol cuma berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 kali spin yang nyantol cuma 6 reward ya. Kecil sekali ya. Emang agak ngeselin aplikasi satu ini ya kan ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan juga jangan lupa share kepada kawan-kawan agar yang lain tahu untuk cara nuyul aplikasi Cricket ini. Oke.